Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Lur, berjumpa kembali dengan saya Om Gembiang ya, Lur. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba, Lur, akan mencoba membuat bonsai dari rangkaian akar senggani ya, Lur, untuk nantinya dapat diaplikasikan untuk membuat aquascape, Lur. Nah, sebelum lanjut ke cara pembuatannya, Lur, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini, Lur. Oke, Lur. Sebelum kita lanjut ke cara membuatnya bonsai, Lur, terlebih dahulu kita persiapkan peralatan dan bahan yang digunakan ya, Lur ya. Yang pertama adalah kita menggunakan gunting, Lur. Ini nantinya berfungsi untuk memotong akar-akar yang halus ya, Lur ya, yang lembut ya, Lur, yang kecil-kecil begitu, Lur. Nah, dan juga di sini saya menggunakan tang untuk memotong akar yang agak besar, Lur, yang agak tebal gitu. Kalau gunting tadi kan yang lembut. Dan juga menggunakan lem Korea ya, Lur ya. Ini untuk sebagai perekat akarnya, Lur. Nanti direkatkan dengan batu dan direkatkan batunya itu juga menggunakan tisu, Lur, untuk media perekatnya. Nah, saya juga menggunakan di sini media batunya itu menggunakan lava rock ya, Lur ya. Ya, ini batu yang paling murah, Lur, ini di pasaran ini. Daripada batu-batu yang lainnya, Lur. Nah, terus ini bahan yang berikutnya adalah akar senggani, Lur. Ini adalah akar senggani yang di video kemarin yang saya proses pengelupasan kulitnya ya, Lur ya. Nah, ini seperti ini, Lur, ini. Jadinya seperti ini yang kemarin saya proses, Lur. Dan juga tak ketinggalan ya, Lur ya. Ini sangat penting, Lur, ini buat prosesnya, Lur. Nah, ini, Lur. Nah, oh bukan, bukan, Lur. Ini maksud saya ini yang terpenting itu serbuk kopinya ya, Lur ya. Bukan minuman kopinya, Lur, tapi serbuk kopinya. Nah, terus yang terakhir adalah ini kulit pohonnya, Lur ya. Kulit pohon senggani atau kulit akar senggani ya, Lur ya. Ini fungsinya sama seperti serbuk kopi dan kulit ini untuk perekatnya ya, Lur ya. Oke, Lur, langsung saja kita ke cara pembuatan.
Thank you.